lagi bersama Rumoto Vlog. Di video kali ini kita akan ngebahas apa? Supermoto WR155 Supermoto. Ini kemarin habis dibikin supermoto. Anjay, supermoto. Motor fuckboy. Tapi maaf, motornya doang yang fuckboy mah. Orangnya mas dia. Oke, apa aja yang diganti? Ini tuh cuma ganti velg, ban sama jari-jari. Dari bannya ini kemarin ban pakai Maxxis Extra Max ukuran 130 belakang. Kalau yang bagian depan itu 110, belakang 130. Jadi lebih besar belakang sih. Kenapa lebih besar kayak gini? Jauhnya apa? Bedanya agak jauh. Ya buat ke handlingnya aja lebih enak. Soalnya kalau sama-sama besar, buat handlingnya tuh nggak terlalu enak sih. Jadi ban pakai Maxxis, velg pakai Rossi, warna biru, ukuran 300-350. Jadi 350 bagian belakang, 300 bagian depan. Jari-jari pakai warna hitam. Ini dari merek Hutech. Ukurannya nggak tahu ukuran berapa kemarin. Kita lihat yang bagian depan. Ukurannya 110/70. Maxxis Extra Max. Satu tipe. Jadi jari-jari pakai dari merek Hutech. Ban pakai dari Maxxis Extra Max. Terus velg pakai Rossi. Jadi kalau tromol masih pakai yang tromol bawaan sih. Jadi untuk sekitar total biayanya itu kemarin velg habis 900 depan belakang. Terus ban 850 depan belakang, tergantung ukuran ya. Kalau ukuran apa semakin besar ukurannya semakin mahal. Terus untuk jari-jari itu 185 depan belakang. Sama ini kemarin ganti apa, tensioner pakai yang besi, pakai punya KLX. Ini buat yang nanyain spakbor 3-in-1 aman nggak? Kalau pakai ban aspal kayak gini nggak aman sih. Soalnya ini tadi habis hujan nyobain, itu airnya naik sampai sini. Jadi ya sarannya cari yang ada ininya. Ini sebenarnya ada, cuma aduh silau lagi. Nah ini, sebenarnya ada, cuma kemarin gara-gara patah pecah, jadi sama saya dipotong. Jadi agak kelihatan ya gitulah, daripada beli baru. Jadi coba dipotong, bagus nggak? Udah sih, paling cuma ngerubah supermoto aja. Jadi velg yang 1821 itu mau dicat lagi warna biru. Soalnya kan udah busuk tuh. Ban depan pakai ukuran 110. Gapnya ya masih lumayan sih. Gak tahu kalau pakai ukuran 120. Kayaknya gapnya mepet nanti. Gap ininya nih. Kalau pakai 110 masih lumayan jauh. Kalau pakai 120 kayaknya mepet sekali nanti. Jadi yang dirubah cuma ini aja sih, velg. Bikin supermoto. Soalnya buat harian juga sih. Sama kemarin ini ngeganti kulit jok. Pakai yang aslinya lagi. Cuma yang sebelahnya ini diganti yang kasar. Kan kemarin pakai yang halus. Jadi kelihatan jelek sih kalau sebelahnya. Sebelah sini kiri kanan halus, terus atasnya kasar. Jadi nggak masuk. Ini adalah alat, cuk.
Mantep juga sih dibikin supermoto kayak gini. Dan emang WR basicnya kayaknya ke supermoto, lebih ke sumo. Oke, langsung aja kita test ride gimana handlingnya pakai supermoto kayak gini.